ボーメック作業の効率化、丈夫でパワフル。Otomatis kita selaku pelaku industri pasti akan memilih harga yang ekonomis tapi produknya bagus. Makanya kita pilih Bomak. Saya nama saya Eri Arca. Saya selaku direktur dari Republik Manor Propertindo. Pemilik lahan yang ada di sini sekarang ini di Subang. Perkenalkan, nama saya Dadang sebagai operator. Ya, Republik Manor Propertindo bergerak di bidang properti, pengembangan kawasan industri. Ya, ini adalah site pertama yang akan kita buka di wilayah Subang gitu, Pak. Pilihan kami ke unit vehicle loader merek Bomak. Setelah kita lihat-lihat dari berbagai merek lain ya, mungkin Bomak dengan kondisi yang ya lumayan baik dari produk Jepang, kemudian dengan multifungsi, ada backhoe-nya, ada loadernya, untuk pekerjaan awal, tahapan awal untuk kita nyicil pekerjaan sih cukup sesuai dengan kemampuan unit yang pertama, kemudian dari build materialnya juga oke. Saya lihat juga di dalamnya, juga dalam kabinnya juga rapi, terus dari suara mesin juga bagus. Akhirnya dari segi harga, otomatis kita selaku pelaku industri pasti akan memilih harga yang ekonomis tapi produknya bagus. Makanya kita pilih Bomak gitu, Pak. Lumayan bagus, Pak, enak, lumayan gampang. Nggak begitu susah sih, Pak. Pokoknya mah sama sama yang lain. Desainnya sebenarnya kurang lebih hampir sama, Pak, ya, dengan unit-unit lain. Bedanya cuma mungkin ada di roda, karena kalau unit lain ada rodanya yang lebih besar, separuh besar dan separuh kecil. Kalau ini hampir sama besar, ya. Tapi secara desain hampir lebih kurang lebih sama, ya. Terus juga warna dan bodinya hampir sama lah. Itu aja, Pak. Kesannya sangat bagus banget, Pak. Gak bisa dibilangin dengan kata-kata lah. Harapan saya untuk semuanya harus cobain produk alat berat ini. Kedepannya unit ini akan kita gunakan untuk pengembangan kawasan yang kita kelola ini. Jadi kita akan mulai membangun beberapa unit industri di sini. Dan untuk tahapan awal pasti akan kita gunakan cut and fill lahan yang ada. Mungkin yang sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau dengan lapangan yang lebih besar mungkin akan kita cari alat lahan yang lebih besar lagi. Kalau untuk pelayanan dari Indotara, kami bukan baru pertama kali bertransaksi dengan Indotara. Jadi berapa tahun yang lalu, apa 15 tahun yang lalu, saya sudah pernah beli genset pribadi juga di Indotara. Pelayanannya cukup bagus. Kemudian juga kemarin ini juga 2 tahun yang lalu apa kita beli genset untuk perusahaan juga kantor kita di Bintaro. Layanannya juga bagus. Makanya kita mengenal Indotara sudah cukup lama dengan segala macam produk yang dimiliki oleh Indotara, dan produk-produk dimiliki Indotara itu rata-rata ya di atas standarnya Cina ya. Jadi ada Taiwan, ada Jepang gitu. Jadi layanan servisnya juga bagus. Seperti hari ini juga kita didatangkan trainer dari kantor Indotara. Cukup jelas banget, Pak. Di sejelas-jelasnya dijelasin. Dan juga ada ya liputan dari marketingnya Indotara juga. Nah, menurut saya sih standar pelayanan Indotara udah bagus, mudah-mudahan kedepannya tetap bagus.
Buat saya pribadi sangat berterima kasih buat PT Indosara. Terima kasih banget. Oke, baik, saya selaku direktur daripada Republik Manor Propertindo, saya mengucapkan terima kasih atas layanan penjualan daripada Indotara sampai ke lokasi kami, dan sampai kami juga melakukan istilahnya melakukan operasional pertama kali dengan alat ini dibantu oleh instruktur dari Indotara. Terima kasih Indotara, semoga semakin sukses dan maju.